Kedatangan Amanda Manopo ke Surabaya bukan untuk liburan, melainkan menghadiri proyek pekerjaan di mana dirinya menjadi brand ambassador. Nah, selama bekerja di Surabaya, Amanda Manopo terlihat tampil beda. Bila biasanya ia berdandan ala kadarnya saat jadi Andin yang anggun, maka Amanda Manopo kali ini berdandan ala Ratu India. Amanda Manopo terlihat mengenakan baju India dari Mas Halah Gallery. Penampilannya ini rupanya membuat banyak penggemar pangling. Sebab Amanda Manopo jauh meninggalkan kesan sebagai Andin. Ia pun disebut-sebut bak Ratu Jodha hingga Barbie India saat mengenakan gaun mewah itu.